Pimpinan Muhammad Rasulullah telah cukup sempurna. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita tu sudah cukup, sempurna dah tu. Di antaranya kita baca ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu sekalian, melainkan sesungguhnya telah saya perintahkan, dan tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang Allah larang kepada kamu sekalian, melainkan pasti telah saya larang kamu sekalian daripadanya." Riwayat daripada Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa wa qad amartukum bih. Walaysa min syai'in yuqarribukum ilal nar wa yuba'idukum 'anil jannah illa wa qad nahaitukum anhu." Maksudnya, hai sekalian manusia, tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada syurga dan menjauhkan kamu sekalian dari neraka, melainkan telah saya perintahkan kamu dengannya. Dan tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada neraka dan menjauhkan kamu sekalian dari syurga, melainkan pasti telah saya cegah kamu sekalian daripadanya. Manusia yang membawa agama ini, dalam erti kata berdiri mengikut kehendak yang Allah, menurut acuan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal, akan menjadi ghuraba, akan menjadi orang-orang yang asing. Dalam hadis Imam Muslim, Nabi menyatakan, "Ja'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba, fatuba lil ghuraba." Islam itu datang dalam keadaan asing dan akan balik dalam keadaan asing. Untunglah orang-orang yang asing. Di dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, ada sahabat bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Ghuraba itu siapa wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Unasun salihun fi unasin su'in kathir, man ya'sihim akthar mimman yuti'uhum." Manusia yang saleh, yang berada di kalangan manusia yang ramai yang jahat, yang tak saleh, orang yang menentang mereka lebih banyak daripada orang yang setuju dengan mereka. Dan ini adalah masalah di dalam membawa risalah Islam yang menuntut untuk kita istiqamah. Apabila agama sudah berada pada penghujungnya, maka berlaku pencampuran antara nilai agama yang betul dan agama yang dimasuki dengan unsur-unsur luaran. Dalam riwayat yang lain, Nabi menyebut nuzza' minal qaba'il, yang dikatakan golongan yang bertuah, yang ghuraba itu ialah golongan serpihan daripada kabilah-kabilah. Tidak menjadi mainstream. Jadi kita memohon kepada Allah dalam hidup ni supaya kita berada di atas jalan yang benar. Sekalipun yang benar itu sedikit, kita minta jauh daripada Allah dari berada di atas jalan yang salah. Sekalipun salah itu ramai. Ramai orang kadang-kadang dia seronok dengan ramai. Kita kenalah seronok dengan benar. Ghuraba.